Nak tak saya tunjukkan cara macam mana kita boleh pergi bercuti dengan menggunakan bajet yang paling minimum. Percutian 3 hari 2 malam yang lengkap dengan tempat penginapan, makan minum, buat aktiviti dan juga beli cenderahati yang mur-mur. Jangan berganjak sebab anda sedang menyaksikan Destinasi Bajet. Jadi, ke manakah destinasi bajet kita kali ini? Kita ke Pulau Kapas. Dah sampai dekat Pulau Kapas tapi belum. Baru sampai dekat jeti Pulau Kapas. Kalau naik bas ekspres, berhenti dekat Kuala Terengganu. Dari situ, naik bas bandar MyBus untuk sampai ke jeti Marang. Dekat jeti Pulau Kapas ada banyak menjadikan perkhidmatan bot. Pilih je lah yang mana satu yang berkenan di hati. Sebab harga tiket bot murah je. Pergi dengan balik, hanya RM40. Untuk ke Pulau Kapas, kita akan menaiki bot dan perjalanan mengambil masa 40 minit saja dari jeti Marang. Tak lama pun. Ini baru betul. Selamat datang ke Pulau Kapas. Kita naik bot dari jeti Marang sampai ke Pulau Kapas dalam 20 minit jam tu je. Sampai-sampai sini, kita dapat tengok kebiruan laut, udara yang segar. Teruja betul lah. Tapi apa-apa pun, kita pergi cari dulu tempat penginapan. Inilah dia penginapan Zeti dekat Pulau Kapas. Zeti tinggal dekat KBC, Kapas Boutique Chalet. Yang mana kat sini semalam during low season dapatlah semalam RM100. Tapi kalau bukan low season tak dapat. Jadi sebelum nak datang kena call dulu, check dulu harga. Okay? Sampai-sampai tadi Zeti tengok, wah cantiknya laut, jernihnya. Jadi jomlah kita buat aktiviti yang pertama yang percuma. Jom mandi. Di Pulau Kapas, kita boleh berenang dalam laut yang airnya jernih dan kebiruan. Bayangkanlah pasirnya putih, laut seluas mata memandang dengan sinaran matahari. Memang seronok. Lepas dah puas Zeti berenang, Zeti rasa perut laparlah pula. Eloklah kita terus pergi makan lepas ni. Jom! Inilah dia makan tengah hari Zeti lepas penat bermandi laut tadi. Zeti order nasi goreng pataya dan juga teh ais limau tapi yang sampai lemon. Bolehlah kan? Kebiasaan makanan dekat pulau harganya memang up sikitlah. Sebab nak bawa masuk barang mentah ke pulau kan susah sikit kan? Tapi tak apa. Bab-bab makan ni kita jangan kedekut sangat sebab kita perlu isi perut, kena tambah tenaga. Sebab lepas ni Zeti nak cuba pergi hiking pula. Makan pun dah, tenaga pun dah tambah. Zeti nak buat aktiviti seterusnya. Kita pergi hiking Bukit Singa. Trekking-trekking juga. Tapi kena jaga kebersihan pulau. Nampak tu? Terima kasih kerana menjaga kebersihan pulau. Kalau tak, buruk padanya. Trekking ke Bukit Singa tak adalah susah sangat. Kita kena menyusuri tepi pantai untuk ke bahagian sebelah sana. Ni kita dah sampai dekat satu puncak. Ke atas ni pula pemandangan memang cantik betul. Okey, tadi kita naik betul dapat tengok pemandangan macam ni kan. Tapi kita belum sampai lagi ke destinasi sebenar kita. Kita nak ke Bukit Singa. Jom teruskan perjalanan. Guys, nampaknya I punya pengembaraan ataupun trekking ke Bukit Singa terpaksa dibatalkan sampai di sini saja. Sebab Zeti pun pakai slipper pergi trekking. Masalahnya sekarang air pasang, kalau surut bolehlah. Tapi tak apa, dah alang-alang kita dekat sini, boleh duduk dekat atas ni dan kalau sempat kita layan sunset. Makan malam pertama Zeti dekat Pulau Kapas. Ini dia nasi putih dan juga ini paprik ayam lah. Dan juga ada ni Nescafe tarik. Dekat Pulau Kapas, setiap chalet ada sediakan makanan. Maksudnya ada kedai makan sendiri lah. So pilih je nak makan yang mana. Macam Zeti, saya pilih makan kat sini lah. Makanan pun dah ada. Marilah kita makan. Makanan memang tak menghampakan. Yang menghampakan tadi trekking nak ke Bukit Singa tu.
waktu low season dekat Pulau Kapas, macam inilah. Tak ada orang sangat. Tapi kalau tak, memang happening. Siap ada fire show tau. Tapi macam ni pun okey juga. Jadi, relax-relax. Ni lepas makan, Zeti pun nak pergi relax. Kita rehat sebab esok full day activity. Hari ini Zeti di Pulau Kapas, bangun pagi-pagi kita terus jalan-jalan di pantai. Dan jomlah kita makan sarapan dulu sebelum mulakan pengembaraan. Mari kita. Sarapan hari kedua, Zeti makan dekat Pulau Kapas ni. Ha. Bihun goreng dan juga telur mata serta Nescafe tarik, my favourite. Wow. Kita makan berat sikit hari ini sebab kejap lagi ada aktiviti berat pula. Zeti nak pergi bagi makan ikan. Tak. Pergi snorkeling. Okey, tapi sebelum tu kita snorkeling dulu dalam makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, boat kita dah ready. Kita nak pergi snorkeling trip. Let's go. Ada beberapa snorkeling point dekat Pulau Kapas. Jadi hari ini Zeti akan tengok berapa banyak yang Zeti boleh cover. Kita cover selagi boleh. Kena maximize kita punya opportunity, okey? Kita dah sampai dekat snorkeling point yang pertama. Jadi, nak terjun? Tak. Kena siap-siap dulu pakai equipment baru kita boleh masuk dalam laut. Di Pulau Kapas, kita boleh buat aktiviti snorkeling. Pulau Kapas adalah syurga snorkeling sebenarnya kerana airnya sangat biru dan jernih. Kita boleh nampak macam-macam jenis ikan di bawah laut ni. Zeti teruja sangat. Snorkeling di Pulau Kapas, anda akan terpesona dengan pelbagai jenis ikan yang menghuni terumbu karang. Anda mungkin akan jumpa ikan Nemo tau. Alah, ikan yang warnanya oren cerah macam dalam filem tu, comel sangat. Wow, spot kedua Zeti memang amazing. Memang menakjubkan. Macam-macam tadi tengok kat bawah tu. Dan sekarang ni dah settle checkpoint 1, checkpoint 2. Kita nak balik semula ke chalet. Kita nak makan tengah hari sebab lepas tu Zeti buat ada aktiviti lain juga. Setelah penat bersnorkeling, inilah dia makan tengah hari Zeti. Makan spaghetti bolognese chicken dan juga ais lemon tea versi Malaysia. Tengok ais limau. Okey, jom kita makan. Aktiviti seterusnya apa lagi kalau kat pulau? Kita pergi mancing. Yang penting jangan kumpal. Let's go. Untuk aktiviti memancing, satu bot RM400 dan satu bot ni boleh muat dalam 10 orang. Jadi Zeti seorang kira RM40 jelah. Mampulah kan. Untuk aktiviti memancing kita, tak adalah hardcore sangat. Santai-santai je kan. Dah alang-alang kat pulau, buat apa duduk dalam bilik. Baik kita pergi memancing. Mana tahu jap lagi mancing dapat ikan, kira makan malam kita dah kautim lah, jimat kat situ kan. Sekejap lagi saya rasa nak cuba pancing 10 ikan, dapat tak? Sekarang cuaca tak berapa nak bagus. Tapi renyai-renyai je lah. Macam gerimis. Bolehlah kita nak cuba nasib dulu. Kita tengok dapat tak dapat. Zeti dah pun melabuhkan joran dan umpan dekat dalam laut. Kita pakai umpan Apollo. Kan, bang? Ya, umpan Apollo. Apollo ada upah sotong. Ada ke? Ada! Oh my God! Inilah dia ikan. Ikan kerisi. Dapat ikan. Ikan kerisi yang pertama, ya. Kita dah dapat tadi seekor ikan. Tapi untuk makan malam, Zeti rasa macam nak kena lebih lah. Satu macam tak cukup kan. So kita cuba lagi lah dalam 30-40 ekor. Kita cuba dapat berapa banyak. Yahoo! Kita dah dapat dah ikan yang nombor dua. Rasanya malam ni memang kenyang lah. Tapi gianlah mancing ni, Zeti nak cuba mancing lagi lah. Apa lagi tak rasanya? Menurut abang ni, cuaca pun semakin buruk sebab hujan lebat, angin makin kencang. Rasanya kita patut tutup kedai memancing kita hari ni. Tapi saya tetap berpuas hati sebab saya dapat 2 ekor ikan kerisi. Abang dapat banyak. Ada ikan apa tadi, bang? Ikan kacang. Ikan kacang, ikan kerisi tak payah cerita lah, banyak abang ambil. Jadi kira malam ni Zeti punya dinner settle. So kita boleh balik, kita boleh tunggu untuk makan malam. Let's go. Yahoo!
paling istimewa di Pulau Kapas sebab Zeti tangkap sendiri, pancing sendiri tadi ikan kerisi. Kita bayar upah masak je. Ini masak sambal, lepas tu apa? Telur dadar, nasi putih, sirap ais. Tak sabar nak makan. Jomlah kita makan. Bila tangkap sendiri ni, rasa lebih menghargai makanan. Lepas makan ni, cuaca pun jadi tengok macam buruk daripada petang tadi lagi. Jadi ada baiknya lepas makan kita bawa beradu, tidur, rehat-rehat. Esok ada lagi aktiviti yang Zeti nak buat. Diam tak diam, dah pun hari terakhir kita dekat Pulau Kapas. Jomlah kita breakfast sebelum tu. Ini dia Zeti order Maggi goreng ayam dan juga latte. Itu orang putih lah. Bahasa kita, kopi susu je. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan kat pulau ni, Maggi goreng pun rasa ekstra sedap. Sebab dengan bunyi ombak, tengok cantik kat depan tu orang laut. Sebelum kita pulang ke Kuala Lumpur, hari terakhir di Pulau Kapas, Zeti nak berkayak sambil relax layan pemandangan. Inilah dia aktiviti tepi pantai yang kita boleh buat. Saya akan berkayak. Kita kena pakai life jacket dululah sebelum apa-apa. Aktiviti berkayak tak boleh dilupakan di Pulau Kapas. Sambil kayuh, sambil kita layan air yang biru, pemandangan seluas mata memandang. Memang menenangkan dan best. Rasa macam tak nak balik. Selesai aktiviti berkayak tadi, sekarang Zeti nak naik bot kita pulang ke Jeti Marang. Nak tengoklah ada tak cenderahati yang boleh Zeti beli. Jom. Kita dah pun sampai dekat Jeti Marang. Sebelum kita berangkat pulang, marilah kita berangkat habiskan duit. Bukanlah, kita cari cenderahati yang mur-mur sebagai kenangan. Saya macam berkenan di hati ni. Kita cuba sesuai tak? Ni kita boleh pakai on top lah. Masuk jadi kepala. Gitu. Ala-ala bidadari. Alamak, kantor dah bidadari. Bukan. Baiklah, saya tidak buat keputusan untuk beli ni. Ni baju pantai. Unik, akak ni kata. Sebab ni memang akak ni upah orang jahit sendiri. Ni dari Terengganu lah. Kira ni memang saya punya cenderahati dari Pulau Kapas. Kan saya cakap tadi saya nak kitchen disebabkan harganya murah. RM5 je, saya ambil satu. Okey, Kak. Ini satu, Kak. Terima kasih. Dah habis. Cenderahati pernah beli? Jom. Tamatlah sudah pengembaraan Zeti dekat Pulau Kapas. Zeti dah tunjukkan macam mana cara kita boleh pergi bercuti menggunakan bajet yang paling minimum, siap bawa balik cenderahati lagi. Jadi ke mana destinasi bajet kita seterusnya? Kena tunggu minggu depan. Kita jumpa lagi. Saya Zeti. Bye.